lagi sama gue Astrid, host magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini di samping gue udah ada ini Terios yang lagi coba fitting velg second. Jadi ini tuh dia lagi ganti, ini apa ya? Incubus. Dia ini, oh ada nih speknya, ring 17, lebarnya itu 7,5, offsetnya 45. Dan ini dipakein ban dari Acelera Iota ST68, ukurannya 215/60 ring 17. Tebel banget masih ya. Tapi ini kayaknya mentok deh. Soalnya tipis banget nih. Ini kalau di zoom nih bagian sininya nih. Ini tipis banget nih. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Tipis banget. Nih, nggak kelihatan ya. Dari sini nih, dari atas tuh. Kayak tipis banget, jaraknya dikit banget gitu. Kayaknya sih mentok, tapi belum dicoba sih. Ini orangnya masih fitting doang. Masih ada, tadi dia mau nyobain ring 20 apa katanya tadi. Ini sebenarnya kalau ngelihat penuhnya bagus sih sebenarnya, cakep gitu. Padet banget. Terutama yang belakang juga ya. Masih termasuk yang padet banget ini belakangnya. Dia kayaknya bagian fendernya daleman ini nih luas banget nih. Ke atasnya tuh luas banget, cuman bagian depannya sempit banget. Tapi keren juga sih ya tampilannya, cuman kayak mirip-mirip OM juga jadinya. Soalnya kan OM-nya juga ini ya, ini OM-nya. OM-nya juga kan sebenarnya ini juga silver juga. Ini itu dia pakai ring 16 215/65. Ini bawaannya, ini bannya juga udah mau botak banget nih. Jadi udah habis malah nih tuh, TWI-nya udah mentok nih tuh. Pantas, wajar. Gak mau ganti ban doang, berarti maunya sekalian ganti velg. Kita lihat di bagian sampingnya nih. Ini juga lagi fitting, cuman kalau nggak salah tadi OEM-nya Kia Sonet, ya namanya ya Kia Sonet ya. Ini tuh speknya nggak ada, cuman dia ini di ring 16 pakai bannya 125/60. Sedangkan ban tadi bawaannya di 215/65 ya. Harusnya sih berarti ini masih cukup sebenarnya. Cuman tampilannya kayak lebih apa ya? Kayak lebih keren aja gitu. Dibikinnya model-model two-tone gitu velgnya. Kayaknya lebih better ini sih kalau gue ngeliat tampilan ya, lebih better ini sih OM-nya Kia dibanding yang tadi ya, cuman selera sih ya. Kalau menurut kalian bagusan yang mana nih? Yang ini apa yang sana? Ini juga keren sih bagian belakangnya. Rada-rada nganga sih memang karena dia bagian fender ini jaraknya jauh banget tuh. Pasti jauh banget. Oke deh, ini kayaknya mau diganti lagi, mau ada fittingan lagi. Nanti kita coba lihat fittingannya seperti apa, tampilannya seperti apa, apakah OEM lagi. Cuman kayaknya tadi dia mau nyobain yang ring 20 HSR itu tuh, yang velg second-nya. Gue juga penasaran sih tampilannya kayak apa. Langsung aja deh kita lihat yuk tampilan velgnya kayak apa. Ring 20-nya nih, cuman tadi yang ini kayaknya sih yang mau dipasang nih, entah ini atau ini nih. Ini sebenarnya kondisinya udah lumayan sih, baret-baret ya tuh apalagi ya. Cuman sebenarnya kalau di repair nih masih bisa jadi bagus banget nih. Ini ya, lecet-lecet pemakaiannya. Ini pasti kena trotoar nih. Juga nggak tahu nih gue yang mana yang mau dicobain antara dua ini sih pastinya, karena ini ring 20, ini juga ring 20. Yang ini itu bannya 255/45, oh mentok nih kayaknya, 255/45, atau yang ini 245/40, kemungkinan sih yang ini karena ini kayaknya mentok kalau dipakai. Ini apa?
Ini yang lubang-lubang 6-nya. Sebenarnya banyak banget sih kalau kalian lagi mau nyari velg-velg second ya. Tinggal kalian DM aja ke @bursavelgsecond ada di bawah nih. Langsung follow juga tuh Instagramnya ya. Kalian DM ke situ dan kalian bisa tanya-tanya velg-velg second yang lagi kalian cari itu modelnya seperti apa. Kalian misalnya punya nih spesifikasi velg yang kalian mau, tinggal tanya aja ke adminnya, nanti adminnya akan bantu carikan apakah ada stok yang sesuai dengan yang kalian cari gitu. Cuman ya kalau misalnya namanya second, balik lagi, untung-untungan. Kalau misalnya kalian pas yang kalian cari itu ada yang stoknya bagus, ya kalian berarti lagi beruntung. Kalau misalnya ada stoknya yang standar biasa aja, ya berarti kalian kurang beruntung. Tapi selama ini kita ngejual velg-velg itu yang memang sudah lewat dari quality check, jadi yang benar-benar layak pakai. Jadi velg-velg yang misalnya udah habis dari tukar tambah, terus velgnya mungkin entah peyang, entah retak, apa segala macem, kalau misalnya masih bisa diperbaikin, akan diperbaikin. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak bisa diperbaikin dan tidak layak pakai, itu biasanya akan kami jadikan bahan lebur. Jadi insya Allah semua yang ada di sini, semuanya layak pakai. Tinggal keberuntungan kalian aja, dapetnya yang masih mulus banget, atau bannya tebel banget, atau yang ya seadanya aja kondisinya. Seperti ini ya, yang mungkin ada lecet-lecet pemakaiannya. Oke, ini selanjutnya di fittingin ini Xiaomi-nya nyoba ring 20, cuman berhubung bannya kita nggak ada, jadi dipakein ban seadanya dulu. Dia ini dipakein secondnya HSR, cuman gue nggak tahu nih model yang mana, ini model lama kayaknya. Ring 20 tadi itu lebarnya belang 89, offsetnya 40-35. Bannya itu katanya harusnya dipakein berapa tadi ya? 245-35 ya kalau nggak salah. Ini kan dipakeinnya 40. Ini dipakainya itu 245-40, cuman terlalu tebel, jadi mentok di depannya nih. Harusnya dipakainya katanya tuh 245-35 biar nggak mentok depannya. Sebenarnya kalau untuk ngelihat fitmentnya sih bagus sih sebenarnya dibikin besar gitu ya, karena VIP banget. Cuman ya karena bahannya tipis banget, rada sayang sih. Xiaomi juga tadi ternyata nggak kepengen kalau sampai yang 35 bannya. Cuman kalau ngelihat modelnya sih sebenarnya keren sih yang bagian belakangnya dia, kita lihat nih. Yang bagian belakangnya sebenarnya masih aman sih ini kalau yang belakang pakai 40. Tapi kalau depannya kayaknya enggak deh. Udah mentok banget itu 40 juga. Ini tuh di mana? Ya 245 40. Depannya 245 35 deh paling enggak biar aman. Sebelahnya juga ada nih ring 20, kita coba lihat, oh ya lewat sana ya. Nah ini selanjutnya nih yang ring 20 juga, ini dipakein, sama nih bannya mentok juga nih ya. Mentok tuh. Ini pakai 255-40, 45 malah. Lebih tebel lagi. Mungkin kalau tadi yang dibilang 245-35, segimana segini kali ya. Kalau segini sih harusnya masih aman nih. Masih aman belok-beloknya juga. Sebenarnya modelnya karena nggak beda jauh dari yang sebelah ya, masih model palang 5 juga. Sebenarnya keren-keren aja sih. Tapi sayangnya karena ini kan ring 20 jadi lebar banget dan karena palangnya cuma 5. Jadi ke dalamnya tuh kosong banget gitu. Sepi gitu dalamnya. Ini bagian belakang juga. Bagian belakang di 45 masih masuk ternyata ya. 255-45 nih bannya nih. Cuman kalau misalnya di depannya pakai 245-35 jadinya agak nungging banget jadinya. Depannya tipis, belakangnya gede, kebanting gitu. Tapi kalau misalnya di roll fender bisa nggak ya? Oh nggak bisa deh. Ini kalau mau di roll fender nih si over fendernya kena nih, tetap harus dibobol. Xiaomi belum tahu mau yang mana. Pokoknya kalau menurut kalian si Rush ini tadi bagusnya pakai yang mana tuh? Pakai yang tadi kah Incubus ya? Yang ring berapa tadi? 17. Ya ring 17 atau tadi yang OEM-nya Kia Sonet tuh yang di ring 16 atau ini
jaring 20. Tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yang mau pada fitting-fitting velg second, langsung datang aja. Nih, bisa DM ke Bursa Velg Second TKB, alamat toko second kita terdekat di mana. Gua Sri Tos Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.